طالما تبقى قراءة
yang tidak punya dasar pendidikan kuliah bahasa Arab. Bagaimana cara mengajar mereka-mereka ini? Saya mengajarkan ungkapan hari-hari yang ada di buku Muhadatsatul Yaum itu ada? Ada? Yang ada di buku Qiraatul Rasyidah 1 dan 2. Ini dorongnya alam, berarti baris belakangnya kasar. Ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi, ini al-amr. Tapi saya bilang fi'il madhi itu pasti, betul. Fi'il mudhari itu apa? Simple present. Fi'il mudhari yang dipakai sah, misalnya anak sahul itu future. Jadi seperti itu kita membuat bahasa Arabnya harus hidup, harus laku, harus diminati oleh banyak orang. Jadi untuk sekali adik-adik bisa tinggal di sini, bisa malah adik-adik di sini semuanya multilingual. Jadi kalau orang bisa dua bahasa itu bilingual, bisa lebih dari dua pak multilingual. Jadi itu semua jangan bahasa itu apapun bahasa, khususnya bahasa Arab, dia tidak seperti skill ilmu pasti. Katakanlah misalnya matematika, fisika, atau apapun ilmu pasti. Ilmu itu bisa dipendam. Dan orang tak tahu kita bisa fisika, bisa matematika kalau kita tak tampilkan kuasaan ilmu kita di kolom tulis. Tapi kalau bahasa, adik-adik pendam, adik-adik rendah diri, nggak praktek, nggak praktek diri, itu gelap. Betul? Walidari maris. Maris itu kok. Jangan pernah merasa kehidupan pesantren ini ketika berbahasa itu merasa terpaksa. Kenapa? Karena benefitnya itu akan terasa nanti setelah ada yang keluar dari sini. Kedua, bahasa Al-Arabiyyah wal Ijaziyyah huma lughatanil mashhuratani 'abdal 'alam halian fi hadha al-hadir. Atafhamu? Itu Allah azim, syukur jazil alaikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wallah.